Ya. Mengucapkan kalimah syahadah, mendirikan solat masuk siang malam dan segala. Kemudian pergi puasa, pergi haji, berzakat. Gambarkan. Bila dilakukan dengan sempurna, percuma saja si mati itu mendapat pahala yang cukup banyak sampai bila-bila. Ini gambaran ini perlu. Bukan terseksa, bahkan sebaliknya. Ganjaran Allah sentiasa menunggu. Dan ini rasa saya mungkin kita kena terangkan sikit maksud hadis Nabi yang sebut bila mana kita mematah memecahkan tulang si mati itu seolah kita mematah hidup. Ini kita kena faham apa maksudnya. Yang tak boleh sebagaimana Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, yang tak boleh kita memotong, menghodoh, menghina, memecah. Tetapi yang masalah kita perpindahan tak timbul perkara-perkara yang macam itu. Ini kena faham. Mesti dipahamkan perkara-perkara ini. Kemudian pula katakan si waris yang telah termakan budi itu sudah tentu mengadakan tahlil, membaca Al-Quran 30 juzuk. Pahalanya dihadiahkan kepada si mati penderma. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dengan sebab itu, maka percuma saja ganjaran Allah yang berterusan. Kadang-kadang pula takdirnya dia meninggalkan apa nama anak-anak kecil. Ini dibantu dengan kewangan, dengan perhatian kasih sayang. Kadang-kadang diwujudkan biasa kerana mengenang jasa. Ini bukan nak didagangkan. Ini masalah mengenang jasa dan kemanusiaan. Adakah ini satu keuntungan dan keindahan dalam Islam? Keindahan inilah. Sebab itu umat Islam perlu memahami Islam ini dengan betul-betul, bukan separuh-separuh. Bila separuh-separuh, timbullah berbagai-bagai andaian dan anggapan. Dia jelas kita. Bahkan ada setengahnya dibuatkan selain daripada hari-hari, tiap-tiap semayang dihadiahkan kepada mereka, subhanallah. Biasanya kalau tak dibantu, dia akan mati. Tiba-tiba ibarat dikatakan, penonton sekalian, ibarat seorang manusia berada di lautan yang luas. Tiba-tiba ada insan yang nak lemas, insan yang mengulur tali, selamatlah dia. Allahu Akbar. Dia akan sujud syukur kepada Allah dan dia akan berterima kasih kepada insan yang telah menyelamatkan dia, yang telah memberi dia nafas baru untuk hidup. Jadi ini, kalau itu dapat dijelaskan oleh semua pihak, maka saya penuh yakin dan percaya kempen ini akan berjaya. Dan saya pun dipahamkan sudah berjaya. Tapi kita nak menambah lagi dia punya kekuatan dan kekuatan itu. Allahu Akbar. Kita tengok menyelamatkan anjing yang mughalazah. Satu cerita, iaitu seorang pelacur yang berjalan bertemu dengan seekor anjing yang telah terjelir lidahnya, dahaga yang amat sangat. Maka datanglah kemanusiaannya, jiwa fitrah pelacur tadi. Kita tahu dia adalah kerja itu, tapi jiwa yang bersih itu. Maka kebetulan kasut itu kasut kulit. Maka diturunkan telaga yang di dekat dengan anjing tadi. Maka diambil air itu, diberi minum anjing, hingga anjing itu boleh hidup dan boleh bergerak. Maka diampunkan dosanya oleh Allah pelacur itu. Itu menyelamatkan anjing mughalazah. Apatah lagi kalau yang diselamat itu manusia. Apatah lagi saudaranya sendiri. Maka ini jelas pada saya. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih yang bahagia Datuk, begitu menyentuh perasaan kita. Bagaimana peri pentingnya apabila kadang-kadang kita mengukur amalan kita yang tidak sepertinya ini. Hadir Allah Subhanahu Wa Taala dengan salat kita, puasa kita yang serba sederhana dan malas ini, banggali dengan amalan kita iaitu menafkah atau mendermakan organ ini menjadi amalan yang sangat bermanfaat untuk kita di alam barzah nanti.
Saya nak terus pergi kepada Dr. Anis lah ya. Ini agak teknikal sedikit sebab tentang persoalan kita nak menderma organ ini, saya difahamkan kita ada dua jenis penderma. Satu penderma hidup dan satu penderma dipanggil cadaveric ya. Penderma hidup tu saya kira ramai yang sudah faham. Cuma penderma cadaveric ini iaitu pertamanya sama ada dia telah mati jantung ataupun dia mati otak. Baik, barangkali di peringkat masyarakat mereka faham derma dalam keadaan kita masih hidup, derma dalam keadaan kita sudah mati jantung. Tapi derma dalam keadaan kita ini mati otak ini agak kurang jelas lagi. Barangkali minta Dr. Anis untuk beri kefahaman kepada masyarakat malam ini. Silakan. InsyaAllah. Pada tahun 1985, Majma' Fiqh Al-Islami telah bersidang di Jeddah dan membincangkan mengenai isu kematian otak ini dan alat bantuan pernafasan. Pada tahun berikutnya, 1986, di Amman, Jordan, suatu fatwa telah dikeluarkan di mana lebih kurang menetapkan bahawa seorang dianggap mati dan segala urusan jenazah boleh dilaksanakan apabila terdapat dua tanda. Tanda yang pertama ialah apabila terhentinya jantung dan pernafasan dan ini disahkan oleh doktor tidak akan kembali berfungsi. Itu yang pertama. Tanda yang kedua ialah apabila terhentinya segala fungsi dan peranan otak dan perkara ini perlu disahkan oleh doktor-doktor yang pakar dan mahir dalam bidang tersebut. Perkara yang kedua inilah yang dinamakan kematian otak. Secara mudahnya, kematian otak inilah apabila hilang segala fungsi dan peranan otak kita. Ini termasuk fungsi otak tunjang atau brainstem. Brainstem ini antara lain berfungsi untuk mengawal pelbagai fungsi tubuh badan kita, termasuk pernafasan. Oleh itu, biarpun seseorang pesakit yang kematian otak kelihatan seperti bernafas, tetapi sebenarnya ia dibantu oleh alat bantuan pernafasan atau ventilator. Hakikatnya, seandainya ventilator tersebut dihentikan, pesakit tidak mampu bernafas dan tidak akan bernafas. Ini berbeza dengan pesakit yang koma. Pesakit yang koma masih mengekalkan fungsi otak tunjangnya. Mereka ini biarpun tidak sedar diri, tapi masih mampu bernafas dengan sendiri. Punca-punca kematian otak termasuklah barah otak, angin ahma, jangkitan otak, struktur pembuluh otak yang tidak normal dan juga kecederaan secara langsung kepada kepala atau otak melalui trauma seperti kemalangan jalan raya. Di Malaysia, pengesahan mati otak itu dilakukan oleh dua orang pakar yang memang mahir dalam pengesahan mati otak. Mereka ini tidak dibenarkan sama sekali terlibat dalam transplantasi atau kepentingan penerima-penerima organ. Ini bagi memastikan ketelusan dan ketepatan ujian yang akan dilakukan. Oleh itu, dari segi sudut saraknya, dari segi perubatan, mati otak itu adalah mati. Sakit tidak lagi bernyawa. Ada yang bertanya bagaimana peluruh si jenazah itu. Surah Al-Isra ayat ke-85, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلْ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, mengenai roh. Katakanlah, roh itu adalah urusan Tuhanku. Dan tiadalah yang diberikan kepada kamu daripada ilmu itu melainkan sedikit sahaja. Wallahu'alam. Ya, terima kasih kepada Dr. Anis. Ya, maknanya jelas kepada kita tentang perbezaan antara mati jantung, mati otak. Cuma saya fikir isu kita yang besar sekarang ini, mungkin doktor setuju, bahawa kadang pengikrar sudah pun bersedia untuk menafkahkan organ atau tisu mereka, tapi keluarga pula yang kadang-kadang menghalang, kesian dan sebagainya lagi. Baiklah, saya kira kita biarkan panel-panel tetamu-tamu kita berehat dulu seketika. Kita akan kembali nanti membincangkan lebih mendalam lagi dalam pertemuan kita dalam Yang Dermawan berkenaan tentang pendermaan organ ini. Jangan ke mana-mana, kembali selepas ini.
kembali bersiaran menerusi rancangan Halaqah Akar Tradisi Ilmu. Malam ini kita membincangkan topik yang dermawan yang ingin mengajak seluruh warga Malaysia, Muslimin dan Muslimat khususnya, bagi sama-sama kita berfikir apakah peranan dan sumbangan kita di dalam soal pendermaan organ dan tisu ini. Dalam data yang dikeluarkan oleh Pusat Sumber Transplant Nasional NTRC, setakat 1 September tahun 2010, kita telah mengumpul seramai 146,362 orang yang berikrar untuk menermakan organ ataupun tisu mereka. Tapi jumlah ini sebenarnya jauh kecil daripada jumlah rakyat Malaysia yang sekitar 27 juta. Saya nak pergi kepada Yang Bahagia Datuk. Sebab kita ada isu dari segi persepsi orang Islam sendiri. Saya difahamkan umat Islam yang terlibat di dalam berikrar untuk derma organ ini sekitar 16% begitu saja. Barangkali pada hemah Datuk, apa sebab orang kita ini agak dingin sedikit dalam soal ini? Dan macam mana kita nak bagi sedar balik mereka? Silakan. Sebenarnya, sikap mereka itu ada hujah dan alasannya. Dan pada saya, kita tak boleh salahkan 100% kepada mereka. Kerana banyak persoalan-persoalan, keraguan-keraguan yang belum terjawab dan selesai. Sama ada segi hukum, etikanya, dan undang-undang itu sendiri yang menjamin, mengawal penderma dan penerima. Dan ini kata saya perlu kita faham. Oleh sebab itu, pada saya, kita kena beri kepahaman semua pihak. Dari segi hukum, para ilmuwan, dan wajar diadakan program ini di forum-forum supaya terbuka. Dan media masa pun pada saya wajar juga diwar-warkan perkara ini. Kita berikan apa dia punya kelebihan-kelebihan orang yang menderma ini. Yarhamu man fil ar, yarhamkum man fis sama. Naklah kamu kasih sayang, belaskan makhluk yang ada di bumi, nescaya kamu akan dikasihi, disayang oleh yang ada di atas, di langit sana. Dijelaskan, kita kena maklumkan ke macam ini. Yang disebut satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari, jelas. Yang bermaksud, sesiapa yang memenuhi keperluan saudaranya yang lain, Allah berjanji akan memenuhkan keperluannya di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang menghapuskan penderitaan, menghilangkan penderitaan, kesusahan, kesakitan saudaranya, Allah akan hapuskan penderitaan dan kesusahan dirinya. Apatah lagi kesusahan di akhirat. Jadi kalau kita melihat bahawa penderma ini dapat rahmat Allah, keampunan Allah, dan inilah satu jalan husnul khatimah. Dan juga jalan mengampunkan dosa. Innal hasanati yuzhibna sayi'at. Firman Allah yang bermaksud, sesungguhnya amalan-amalan kebajikan kita, kebaikan kita, dia mampu berperanan menghapuskan dosa-dosa dan kesalahan kita. Dan banyak ayat-ayat yang menggalakkan kita terlibat dengan kerja-kerja kebajikan ini. Terutama kerja ini nak menyelamatkan manusia yang saya buatkan tadi. Wa ta'awanal birri wa taqwa. Bertolong-tolonglah kamu, bantu-membantu untuk jalan kebajikan dan taqwa. Ini adalah badan kebajikan untuk kebajikan. Saya ingat tidak ada masalah. Bahkan tidak mustahil bila mana membantu, kita bantu. Ada manusia yang selepas membantu, meninggal yang penderma, hidup yang menerima. Oleh sebab dia banyak rezeki, dia bina satu masjid, misalnya 6 juta, pahalanya dihadiahkan kepada si mati penderma. Allahu Akbar. Tengok. Allahu Akbar. Hari-hari sujud dan rukuk. Hari-hari insan yang membaca Al-Quran. Semua syurga, syurga, syurga. Keampunan, keampunan, keampunan.
kalau ini dapat kita pahami, saya penuh yakin dan percaya akan banyak lagi insan-insan Allah. Sebab itu kepahaman itu penting. Ini masalah kepahaman dan penjelasan. Sebab itu, sudah berentulah kita mengharapkan mesti turun padang. Pihak Kementerian Kesihatan dah laku, kita perbanyak perhebatkan lagi. Pihak para-para doktor, bukan kerajaan saja, swasta penting juga. Para-para ulama dan ilmuwan. Dan juga rasa saya pendidikan perlu. Pendidikan amat penting. Memberikan satu gambaran yang benar, yang betul. Sebab saya ingat, saya kata, di antara kekeluarannya, bahawa dia anggap ini mungkin menyiksa mayat. Siapa nak mayat? Dosa banyak, kena lagi seksa. Ini kepahaman yang macam ini perlu diberikan penerangan. Saya ingat, saya berharap kempen pada kali ini habis, mesti diteruskan. Masukkan khutbah jemaat dan sebagainya. Dan juga kita jangan lupa undang-undang yang mengawal, yang menjaga kebajikan perlu digubat. Akta. Saya ingat kalau belum, saya ingat kalau ada pun longgar lagi. Digubal betul-betul. Panggil mereka-mereka yang berkenaan. Orang apa ni, pakar undang-undang, pakar psikologi, pakar segala-galanya, doktor, duduk bincangkan. Kalau itu nanti bila dapat penerangan, terutama ulama masuk sekali. Pada ketika itu semua berkata dalam doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dan kita jangan lupa, dunia ini geroda. Hari ini kita ke bawah, hari esok mungkin kita ke atas. Dan lusa mesti ke bawah. Bila mana kita duduk di atas, kita melihat, memerhatikan orang yang di bawah. InsyaAllah, masa kita di bawah, ada insan-insan digerak oleh Allah untuk membantu dan melihat kita. Wallahualam. Terima kasih yang bahagia, Datuk. Dunia umpama roda, hari ini kita di atas, esok mungkin kita berada di bawah. Dan di luar sana, dalam masyarakat kita, hampir 10,000 orang pesakit, khususnya penyakit buah pinggang yang terpaksa bercuci dialisis, sedang menanti untuk mendapatkan organ buah pinggang daripada para penderma. Maka bayangkanlah kalau kita berada pada kedudukan mereka, bayangkan kalau mereka adalah saudara ataupun waris-waris kita. Saya nak pergi kepada Dr. Anis lah, ya, sempena dengan Minggu Kesedaran Pendermaan Organ Kebangsaan yang meletakkan tema Satu Malaysia, Satu Harapan, Dermalah Organ Demi Kehidupan. Bagaimana kita nak tanamkan lagi keyakinan kepada masyarakat tentang amalan yang mulia ini? Silakan, Doktor. Terima kasih. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, usaha meyakinkan masyarakat mengenai kepentingan pendermaan organ akan mengambil masa. Yang penting adalah penyampaian maklumat yang secara betul dan tepat kepada setiap genap masyarakat. Sebagaimana yang bahagia Datuk katakan tadi, kita perlu tingkatkan penjelasan dan pemahaman kepada setiap masyarakat. Penting juga kita meyakinkan mereka